Guys, selamat pagi. Kita akan memindahkan air ini ya ke galon kosong yang ada buat cuci tangan atau bahan kannya. Nah, ini air galon yang ada isinya. Galonnya yang nggak ada tempat cuci tangan, guys. Pertama-tama kita siapkan lakukan dulu. Kedua, gunting. Kemudian dibuka. Nah, selanjutnya kita tuangkan, bukan tuangkan ya, maksudnya di gini ya. Jadi galon yang kosong yang ada ininya simpen di atas, galon yang penuh simpen di bawah. Kemudian rekatkan. Seperti ini. Nah, langkah ketiga kita balikkan. Nah, satu, airnya enggak tumpah. Nah, kedua, enggak berat. Oke, yuk. Oh, prosesnya. Ini ya, jadi aman tuh, nggak ada tumpah-tumpah, mantap. Air kurang lebih sekitar 3 menit atau 2 menit ini udah pindah. Nih, sekarang cara lepasnya bagaimana ya? Tinggal di potek aja ini mah. Ini mudah banget. Tinggal di potek aja. Kemudian ditutup. Itu asli. Sip. Mantap. Udah pindah galon kosong. Ini jadi ada isinya. Jangan lupa like, subscribe dan share. Biar orang para suami-suami tahu cara mindahin air galon ke galon yang kosong.